Wah, ternyata bawang dari Silalahi punya ciri khas yang sangat berbeda dengan bawang merah lainnya. Bawangnya ukuran sedang dan saat digoreng menimbulkan aroma khas bawang yang sangat wangi. Coba deh. Welcome to Apop 6 Channel. Semoga semuanya yang menonton channel ini diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan. Amin. Semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Thanks, terima kasih. Horas mejuah juah 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 yahoo. Ternyata selain penghasil bawang dengan kualitas tingkat tinggi, Desa Silalahi menjadi pusat situs-situs budaya peninggalan nenek moyang marga Silalahi. Juga letak geografis Desa Silalahi satu yang berada di antara perbukitan dan hamparan Danau Toba menjadikan Desa Silalahi menjadi tempat wisata yang sangat indah dan sangat menarik. Desa Silalahi terletak di Kecamatan Silahi Sabungan dan berjarak 28 km dari pusat Kabupaten Dairi. Titik koordinat desa ini berada pada 247, 57,4, N98, 31, 03, 2, E dengan ketinggian 1012 mdpl. Desa yang berada di dataran tinggi ini memiliki luas lahan pertanian sekitar 98 hektar yang digunakan untuk padi dan bawang. Desa Silalahi berada di Geosite Silahi Sabungan dengan tema Geoculture Diversity dan merupakan dinding kaldera Toba bagian barat. Keberadaan sejarah Raja Silahi Sabungan menjadi keberagaman budaya di kawasan ini. Desa Silalahi memiliki kontur tanah yang berbatu dan kemiringan yang terjal. Uniknya, kontur tanah merupakan tempat tumbuhnya bawang merah. Desa ini memiliki luas lahan pertanian yang paling luas di Kecamatan Silahi Sabungan serta memiliki kawasan lindung seluas 212 hektar. Hasil buah yang paling populer di desa ini adalah mangga udang, yaitu mangga yang berukuran kecil namun memiliki rasa yang manis. Selain itu, terdapat pula berbagai tumbuhan obat-obatan, seperti simonang-monang, edelweiss, dan babarus serta beberapa jenis anggrek hutan. Daya tarik wisata alam di desa Silalahi diantaranya air terjun Sibolahuta yang artinya memiliki air yang membela kampung dan aliran airnya mengalir ke sungai Simangguhi dan Aeksi Paulakhosa yang airnya dipercaya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Sementara daya tarik wisata budaya berupa peninggalan sejarah yang masih dipercaya kesakralannya seperti Batu Sigadap, Aek Namartu Uruk Mihuta, Pacur Aeksi Marjambulan, Pancur Aeksi Manete, Aek Parsapadangan, Lajangan Parlogingan 60 hektar, Pagar Parorot Sidabariba, Situs Parbiangsaan, Sihordong Laepondong, Pagar Parorot Pintu Batu, Pagar Parorot, Rumah Tukup dan Pagar-Pagar Parorot Sidebang. Peninggalan lainnya yang dimiliki Desa Silalahi berupa bangunan tradisional. Rumah tradisional Silalahi memiliki ciri khas yakni adanya perpaduan antara Papa, Simalungun, dan Toba. Kepemilikan bangunan ini adalah yang memiliki ikatan saudara, terutama untuk saudara perempuan. Keterpaduan yang ada ini menjadi sangat menarik karena berbeda dengan desa lainnya. Penduduk Silalahi sebahagian besar adalah petani bawang merah sebagai mata pencaharian utama, serta nelayan dan membuat keramba peternakan ikan mas dan mujair serta pariwisata.
Ternyata selain penghasil bawang dengan kualitas tingkat tinggi, Desa Silalahi menjadi pusat situs-situs budaya peninggalan nenek moyang marga Silalahi. Juga letak geografis Desa Silalahi 1 yang berada di antara perbukitan dan hamparan Danau Toba menjadikan Desa Silalahi menjadi tempat wisata yang sangat indah dan sangat menarik. Desa Silalahi terletak di Kecamatan Silahi Sabungan dan berjarak 28 km dari pusat Kabupaten Dairi. Titik koordinat desa ini berada pada 247, 57,4, N98, 31, 03, 2, E dengan ketinggian 1012 mdpl. Desa yang berada di dataran tinggi ini memiliki luas lahan pertanian sekitar 98 hektar yang digunakan untuk padi dan bawang. Desa Silalahi berada di Geosite Silahi Sabungan dengan tema Geoculture Diversity dan merupakan dinding kaldera Toba bagian barat. Keberadaan sejarah Raja Silahi Sabungan menjadi keberagaman budaya di kawasan ini. Desa Silalahi memiliki kontur tanah yang berbatu dan kemiringan yang terjal. Uniknya, kontur tanah merupakan tempat tumbuhnya bawang merah. Desa ini memiliki luas lahan pertanian yang paling luas di Kecamatan Silahi Sabungan serta memiliki kawasan lindung seluas 212 hektar. Hasil buah yang paling populer di desa ini adalah mangga udang, yaitu mangga yang berukuran kecil namun memiliki rasa yang manis. Selain itu, terdapat pula berbagai tumbuhan obat-obatan, seperti simonang-monang, edelweiss, dan babarus serta beberapa jenis anggrek hutan. Daya tarik wisata alam di Desa Silalahi diantaranya air terjun Sibolahuta yang artinya memiliki air yang membela kampung dan aliran airnya mengalir ke sungai Simangguhi dan Aeksi Paulakhosa yang airnya dipercaya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Sementara daya tarik wisata budaya berupa peninggalan sejarah yang masih dipercaya kesakralannya seperti Batu Sigadap, Aek Namartu Uruk Nihuta, Pacur Aek Simarjambulan, Pancur Aek Simanete, Aek Parsapadangan, Lajangan Parlogingan 60 hektar, Pagar Parorot Sidabariba, Situs Parbiangsaan, Sihordong Lae Pondong, Pagar Parorot Pintu Batu, Pagar Parorot, Rumah Tukup dan Pagar-Pagar Parorot Sidebang. Peninggalan lainnya yang dimiliki Desa Silalahi berupa bangunan tradisional. Rumah tradisional Silalahi memiliki ciri khas yakni adanya perpaduan antara Papa, Simalungun, dan Toba. Kepemilikan bangunan ini adalah yang memiliki ikatan saudara terutama untuk saudara perempuan. Keterpaduan yang ada ini menjadi sangat menarik karena berbeda dengan desa lainnya. Penduduk Silalahi sebahagian besar adalah petani bawang merah sebagai mata pencaharian utama, serta nelayan dan membuat keramba peternakan ikan mas dan mujair serta pariwisata. Ternyata selain penghasil bawang dengan kualitas tingkat tinggi, Desa Silalahi menjadi pusat situs-situs budaya peninggalan nenek moyang marga Silalahi. Juga letak geografis Desa Silalahi 1 yang berada di antara perbukitan dan hamparan Danau Toba menjadikan Desa Silalahi menjadi tempat wisata yang sangat indah dan sangat menarik. Desa Silalahi terletak di Kecamatan Silahi Sabungan dan berjarak 28 km dari pusat Kabupaten Dairi. Titik koordinat desa ini berada pada 247, 57,4, N98, 31, 03, 2, E dengan ketinggian 1012 mdpl. Desa yang berada di dataran tinggi ini memiliki luas lahan pertanian sekitar 98 hektar yang digunakan untuk padi dan bawang. Desa Silalahi berada di Geosite Silahi Sabungan dengan tema Geoculture Diversity dan merupakan dinding kaldera Toba bagian barat. Keberadaan sejarah Raja Silahi Sabungan menjadi keberagaman budaya di kawasan ini. Desa Silalahi memiliki kontur tanah yang berbatu dan kemiringan yang terjal. Uniknya, kontur tanah merupakan tempat tumbuhnya bawang merah. Desa ini memiliki luas lahan pertanian yang paling luas di Kecamatan Silahi Sabungan serta memiliki kawasan lindung seluas 212 hektar. Hasil buah yang paling populer di desa ini adalah mangga udang, yaitu mangga yang berukuran kecil namun memiliki rasa yang manis. Selain itu, terdapat pula berbagai tumbuhan obat-obatan, seperti simonang-monang, edelweiss, dan babarus serta beberapa jenis anggrek hutan. Daya tarik wisata alam di Desa Silalahi diantaranya air terjun Sibolahuta yang artinya memiliki air yang membela kampung dan aliran airnya mengalir ke sungai Simangguhi dan Aeksi Paulakhosa yang airnya dipercaya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Sementara daya tarik wisata budaya berupa peninggalan sejarah yang masih dipercaya kesakralannya seperti Batu Sigadap,
Aek Namartu Uruk Nihuta, Pacur Aek Simar Jambulan, Pancur Aek Simanete, Aek Parsa Padangan, Lajangan Parlogingan 60 hektar, Pagar Parorot Sidabariba, Situs Pardiangsaan, Sihordong Laekondo, Pagar Parorot Pintu Batu, Pagar Parorot, Rumah Tukup dan Pagar-Pagar Parorot Sidebang. Peninggalan lainnya yang dimiliki Desa Silalahii berupa bangunan tradisional. Rumah tradisional Silalahii memiliki ciri khas yakni adanya perpaduan antara Papa, Simalungun, dan Toba. Kepemilikan bangunan ini adalah yang memiliki ikatan saudara terutama untuk saudara perempuan. Keterpaduan yang ada ini menjadi sangat menarik karena berbeda dengan desa lainnya. Penduduk Silalahii sebahagian besar adalah petani bawang merah sebagai mata pencaharian utama, serta nelayan dan membuat keramba peternakan ikan mas dan mujair serta pariwisata. Ternyata selain penghasil bawang dengan kualitas tingkat tinggi, Desa Silalahii menjadi pusat situs-situs budaya peninggalan nenek moyang marga Silalahii. Juga letak geografis Desa Silalahii satu yang berada di antara perbukitan dan hamparan Danau Toba menjadikan Desa Silalahii menjadi tempat wisata yang sangat indah dan sangat menarik. Desa Silalahii terletak di Kecamatan Silalahii Sabungan dan berjarak 28 km dari pusat Kabupaten Dairi. Titik koordinat desa ini berada pada 247, 57,4, N98, 31, 03, 2, E dengan ketinggian 1012 mdpl. Desa yang berada di dataran tinggi ini memiliki luas lahan pertanian sekitar 98 hektar yang digunakan untuk padi dan bawang. Desa Silalahii berada di Geosite Silalahii Sabungan dengan tema Geoculture Diversity dan merupakan dinding kaldera Toba bagian barat. Keberadaan sejarah Raja Silalahii Sabungan menjadi keberagaman budaya di kawasan ini. Desa Silalahii memiliki kontur tanah yang berbatu dan kemiringan yang terjal. Uniknya, kontur tanah merupakan tempat tumbuhnya bawang merah. Desa ini memiliki luas lahan pertanian yang paling luas di Kecamatan Silalahii Sabungan serta memiliki kawasan lindung seluas 212 hektar. Hasil buah yang paling populer di desa ini adalah mangga udang, yaitu mangga yang berukuran kecil namun memiliki rasa yang manis. Selain itu, terdapat pula berbagai tumbuhan obat-obatan, seperti simonang-monang edelweiss dan babarus serta beberapa jenis anggrek hutan. Daya tarik wisata alam di Desa Silalahii diantaranya air terjun Sibolahuta yang artinya memiliki air yang membela kampung dan aliran airnya mengalir ke Sungai Simangguhi dan Aek Sipaulakhosa yang airnya dipercaya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Sementara daya tarik wisata budaya berupa peninggalan sejarah yang masih dipercaya kesakralannya seperti Batu Sigadap, Aek Namartu Uruk Nihuta, Pacur Aek Simar Jambulan, Pancur Aek Simanete, Aek Parsa Padangan, Lajangan Parlogingan 60 hektar, Pagar Parorot Sidabariba, Situs Parbiangsaan, Sihordong Laekondong, Pagar Parorot Pintu Batu, Pagar Parorot, Rumah Tukup dan Pagar-Pagar Parorot Sidebang. Peninggalan lainnya yang dimiliki Desa Silalahii berupa bangunan